yang bertempat di Senayan, Jakarta Selatan, tepatnya di Gubernur. Ya, kembali lagi kita di acara OPGL, Opa Pemuda Gubernur Lenang. Tepuk tangan dulu semua. Ya, jadi sebelum saya bacakan siapa jadi pemainnya, perlu diinformasikan bahwa setelah kita tampil kemarin, ternyata kita dinilai sebagai rekor, kita masuk rekor dunia, yaitu pemain terlucu dan teraneh di dunia. Dan rata-rata komen di sosial media, yaitu di YouTube, para bule atau turis bingung karena tidak mengerti dengan bahasa kita. Ya, jadi kita dinilai rekor teraneh di dunia untuk penampilan kita yang kemarin. Dan bagaimana untuk penampilan kita saat ini? Apakah semakin lucu, semakin aneh, atau bagaimana? Sebelumnya saya akan bacakan siapa jadi pemain kita di sini. Ya, yang pertama ada anaknya Haji Bin, yaitu Hilmi sebagai Siti. Yang kedua, pacar Siti dari Jogja, ada Edi sebagai Randy. Dan yang ketiga, orang tuanya Siti, ada Hirman sebagai Haji Din. Yang mana Haji Din ini karakternya sangat keras sekali. Dan selanjutnya, sahabat dekat Siti, yaitu ada Sopiaton sebagai Jana. Dan selanjutnya ada anak buah Haji Din. Di sini ada tiga orang, yaitu ada Tori sebagai Soan, ada Am sebagai Jarot, ada Pat sebagai Joa. Dan yang terakhir di sini, dia perannya sangat beda sekali. Dia di sini punya major, dia punya jurusan, dan dia alumninya kebidanan. Dia calon bidan dan dia mempunyai ilmu di kebidanan. Tetapi di sini kita kasih dia peran yang beda. Apakah dia bisa atau tidak? Dan siapa dia? Dia sebagai dukun atau belian. Sasa. Ada Indra sebagai Papu Salma. Ya, itulah dia pemain kita untuk malam ini. Dan tema kita pada malam ini berjudul Bapak dan Anak Matre. Ada enggak ya Bapak dan Anak Matre di sini? Ada enggak? Ada enggak? Oke. Di sini diceritakan tentang seorang anak dan bapaknya ikut-ikutan matre. Jadi ada seorang pemuda yang sangat miskin, sehari-harinya dia sebagai buruh tani. Dia bilang jelo, dia lambah, dari hidup pas-pasan. Dan seorang pemuda ini salah satunya mau di anak bosnya, yaitu di anaknya Haji Din. Tetapi anak dan bapaknya tidak setuju dan tidak mau. Dia lebih setuju dari pemuda yang dari Jogja, yaitu kerja di kantoran, dia mempunyai banyak proyek. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan di TKW. Oh ya, TKP, sorry lupa juga. Ya, langsung saja. Inilah dia, anaknya Haji Din, yaitu Siti. Buka laptop dulu mah, chattingan ke Cerendi. Oh,
chattingan ke si Randy nih. Setelah chattingan, Siti pun menelpon Randy. Iya, siapa ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Ini Akang Randy ya? Iya. Ini siapa? Ini Siti teh. Oh, Siti yang dari Lombok itu ya? Iya, benar kan? Oh, yang kita kenal di Facebook itu? Iya, betul banget. Oh, bagus banget suaranya, agak-agak seksi gitu. Alah, Akang ini lebay deh. Enggak sih, biasa aja. Kalau sama Akang Randy itu biasa. Oh ya, Akang, kapan jadi ke Lomboknya? Mungkin lusa setelah selesai meeting lah. Oke, yang pastinya akan pulang ke Lombok ya? Pastilah, kan apa yang nggak ada buat adek kan, adek Siti itu. Ah, gombal. Kalau cinta memanggil itu jalan berliku pun kulalui loh. Ayo dah Kang, sampai ketemu nanti ya. Ya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itulah perbincangan antara Siti dengan Randy yang berada di Jogja. Dan perlu diketahui di sini Randy tidak bisa bahasa Sasak, itu bahasa Lombok, karena dia asli Jogja. Dan beberapa hari kemudian Randy pun datang untuk menemui Siti di rumahnya, dan inilah dia, Randy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, siapa tuh? Ini kan saya Randy dari Jogja. Oh, kita kenal di Facebook itu? Iya sih, yang agak wajahnya ganteng-ganteng gitu. Ini teh, Akang Randy? Iya. Oh, silakan duduk. Iya. Duduk di sana. Ya, Randy membawakan bingkisan ke Siti karena dia di sini termasuk orang kaya. Akang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Terus gimana perjalanannya sampai ke Lombok? Cukup melelahkan sih, tapi nggak apa-apa lah demi cintaku padamu itu. Pakai apa ke rumah Siti? Saya pakai Satria F 1000cc. Ah, bagus banget. Iya sih, orang kita beli langsung, nggak pakai kredit. Oh ya, sekarang kerja di mana? Saya lagi ngurus proyek di Jogja ini, tapi katanya ditunda, makanya saya kesini dulu mau ketemu sama Siti. Oh ya? Iya sih. Di saat Randy dan Siti ngobrol di rumahnya, tiba-tiba datanglah orang tua Siti, yaitu Haji Din. Inilah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mami. Kira nyari Mami. Kenalan dulu, Pak. Itu jokat ini. Ada kenalan, Mami. Nama saya Randy dari Jogja. Jadi perlu diketahui di sini Haji Din tidak bisa bahasa Indonesia,
dan Randy hanya bisa bahasa Indonesia. Silakan. Saya Randy dari Jogja, Jogja bagian timur. Apa jauhnya ini? Nah, jauh lekan Jogja. Jogja? Aku mahal tuh. Dari pesawat. Pasti bawa uang banyak ini. Akang, maksudnya itu sawah bukan bangkat, buat bukan bang. Oh, dari sawah Pak, kirain dari bang, kirain dari bang ini. Makanya belepotan kayak orang gila. Ya, bis. Dan akhirnya Randy meminta izin untuk besok keluar sama Siti. Silahkan. Pak, saya mau minta izin buat ngajak Siti jalan-jalan ke tempat pariwisata yang paling terkenal di Lombok. Apa jauh ini? Dengan ini ya dong, bukan berpilih. Milih itu nak terkebek sih, Kang Randy, milih dengan bank. Para kuda, ya lalu pembeli-pembeli, aku anak kancaya aja. Ya, aneh baik. Loh, aku kemulai tengudut nih. Iti. Bapak, bapak kelompaknya dulu. Iti, di atas anak rawang. Apa katanya bapak ini? Mau merokok terus mau diambilkan rokok. Oh, enggak usah bingung kalau sama saya. Saya ini orang kaya loh. Ini saya punya rokok satu bungkus. Cepat banget kalau masalah rokok ini. Kira enggak pada lalu ini lemak nih, lemak tuh sulit. Lema, angkat ni. Awak ada lagu yang dari Bukelantan tak? Tanya onya. Ini kami. Apa katanya bapak itu? Kita dikasih tapi hati-hati katanya Mi. Oh, makasih pak. Baik. Dan akhirnya kan sudah diizinkan sama Haji Din. Randy pamit untuk pulang. Kalau begitu, bapak, saya mau pamit pulang dulu ini, mau balik dulu ke kosan. Maman, my friend nunggu. Ini ngerti-ngerti ya, orang kompres ya. Gak seulah, tapi. Pas Randy mau pulang, tiba-tiba dia dapat telepon dari kantornya. Ya, halo. Oh, ini saya lagi di Lombok ini. Oh, masalah meeting yang kemarin. Kita tunda dulu ini, saya lagi di Lombok. Mungkin hari Sabtu saya bisa balik lah. Maklum di sini agak ada hawa-hawa yang lain gitu. Oh, untuk meetingnya kita ganti dah hari Sabtu.
proyeknya belum jadi ini. Masalahnya motor damnya belum datang. Pesawatnya juga lagi gangguan katanya. Garuda Indonesia-nya nggak bisa terbang. Iya. Ya sudah kalau gitu ya. Yuk mari. Oke. Akang, siapa tuh yang telepon? Biasa friend-friend di bawah saya lah. Oh. Kelas-kelas asisten. Oke, dan akhirnya Randy pamit untuk pulang. Bapak, kalau begitu saya pamit dulu untuk pulang ya. You understand? Mari Pak, mari. Ya, dan akhirnya Randy pun pulang. Siti dan Haji Din ngobrol soal Randy. Nah, itu teman ke kita karena kamu kelas 7 banget berayaan kecil ya dah mau ani milih kendah leia dari milih mencari teman mau ani lagu anak kena kena nanda pada milih ya kena kau lagi mau ani ya di saat Haji Din ngobrol dengan Siti, tiba-tiba datanglah anak buah Haji Din yang tadi saya katakan dia di sini semuanya orang miskin. Ya, siapa dia? Inilah dia, Soan, Jarod dan Joang. Kamu anak gaji dino, kenapa jadi kayak seks trio? Iya kak. Bayi sepang ini seru. Trio, nampir gelidah, tidak malam ini. Kita ini selalu. Bayu, nolai masih dia balik. Bukan, aja itu galak-galak, galak-galak macam. Ente ente demi cinta, ini ente leka, oh. Iya, jangan kalau aku masih takut tidak. Tapi masa takut lo aja deh demi cinta. Aw, anak kayak padu macam balang balang mulai ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketiganya ngalah karena Haji Din sangat galak sekali dan dia mempunyai ilmu tenaga dalam juga. Tapi dia sangat kecapean karena dia melawan 3 orang pemuda. Dan akhirnya Siti menanyakan 3 pemuda itu kepada maminya. Saya baru nama mami. Soang cimot kecemar siki ya. Yang mana lu tunida le, Siti. Kembali ke sili, ami. Ya, berembun tante le, sili ya. Tolong maten dong, betul. Ya, dan akhirnya hal aneh menuju ya kok lalu jok bangkit gemek lalu kita dekman berulu beruang hal mana jante? Nggih kami hati-hati Haji Din pun pamitan untuk pergi ke sawah melihat tanamannya yang ada di sawah
dan Siti pun sendirian di rumah. Apa yang dilakukan oleh Siti, mari kita sama-sama saksikan. Karena Siti tidak ada kerjaan, dan akhirnya Siti menelpon sahabat dekatnya, yaitu Janah. Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak tau mati ya? Nih, udah balik. Liti aneh, ada kecurhatan segedi. Curhatan apa baik? Enggak liti baik. Oh, nanti semangat menit ya. Oh, assalamualaikum. Dan akhirnya Janah pun datang ke rumah Siti. Inilah dia, Janah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila letakkan. Oh, Jana. Naibu. Apa baik kecurhatan? Ada kecurhatan sekedi. Baru wahli teh baru yang selekan jauh. Saya Ran Randy. Terus mbak, karena kenal. Wah, kenal dengan Facebook. Terus apa kejauhan ya? Jauh antang kong dua. Ben tegagah. Dia Honda Epiu, ampo. Amun aku tak, ndak ku setuju lah, iya. Kembek dah. Saya gak iya dengan jauh, belum tentu seolah kelampak. Ah, masa bodoh. Si Dano nyocok kanca. Soan. Karena dia orang baik dan dia dekat rumah juga dan terkenal sama masyarakat. Lagu wastuju mami kita aku kancah Randy. Oh, anak mana namanya tebada aja. Ya kulit mana. Ya, karena Siti tidak mau mendengarkan kata sahabatnya, dan sahabatnya pun ngambul, ya. Selanjutnya, tiba-tiba datanglah Soan lagi. Jadi dia nekat sendirian untuk mencari Siti lagi. Tujuan bisa liti jari meni sebenarnya.
maaf lo jujur-jujur hari ini ada barang wah ya muni-muni barang itu salah sih anu itu saya sebenarnya apa jangan kanu benar. Sebenarnya mending aja, anu itu. Pertama kali ngeliat mulai bangkit nanya, aduh, ya bangkit. Pasu, kira merangin lek kamu itu. Anta iya, lek kemantau. Saya tidak sebenarnya tau angin selama ini. Sebab merangin aja, Randy. Terus dari aku ya berbeda sih nganggap kok. Tidak tahu kan. Ya di saat Soan menembak Siti, tiba-tiba datanglah Randy. Inilah dia Randy. Randy pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena Randy datang, Soan pun ditinggalkan di luar di depan rumah. Dan Randy ngobrol bersama Siti di ruang tamu. Gimana? Jadi kita keluar hari ini? Ya, tentu jadi. Allah, seolah semedes. Karena siapa di luar itu? Oh, itu. Terambar anak buahnya Mami. Oh, anak buahnya Mami. Iya. Pantesan mukanya les-les. Gagah enggak? Punya motor enggak? Apa dibanggain? Loh. Ngeleng sepatu. Randy dan Siti Lepas tetap ini. Ngobrol masalah janjiannya. Mana janjinya kita pergi? Ya tentu jadi, terserah dah akan mau kemana. Kayaknya saya mau ngajak ke Senayu aja ini. Ya, kemana aja, asalkan sama Akang. Iya dah, ayo dah kita keluar kalau di saat ini. Randy ngobrol, Soan pun ditinggal, kasihan sekali. Dan akhirnya Soan pamit untuk pulang dengan muka yang sangat sedih. Iti menuju tiang ule dulu menuju itu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sabeni lalu. Akhirnya Soan pulang dengan sangat sedih sekali karena ditinggalkan sama Siti. Dan Siti sama Randy ngobrol dan langsung pergi berkencan ke suatu tempat. Ayo dong, kita pergi pakai Satria App saya. Iya dah. Ayo dah. Sama Siri pergi berkencan ke suatu tempat yaitu Senayu. Dan tidak lama kemudian Haji Din pun pulang dari Bangkat atau dari sawah. Inilah dia Haji Din. Yoden. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Titi. Oh, Siti. Ya, dengar dengan dua dalam. Aduh, ya ketokan melosot-losot di rumah. Memang buka aduh. Ya ambil lagi si tip kedekan itu nanti nara seruhan terkopi. Wah meja. Ya tidak lama kemudian datanglah Siti dan Randy. Dia sudah pulang berkencan dari suatu tempat. Inilah dia Siti dan Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jin menanyakan dari mana? Ini jauhnya lek nih. Wah kalau kedek. Ini wah lek karena Randy sudah ngantuk dan dia pamit untuk pulang dan langsung balik ke Jogja. Pak, saya ini agak pusing-pusing gimana gitu rasanya. Gak karuan. Ini gak apa. Ya apa aja. Oh nenek-nenek. Ya pindah. Jangan lulik. Saya mau pamit balik ke Jogja ini. My friend-friend nunggu saya di rumah. Saya kepilang terdongkan tengah. Oh, wah nanti isi batur-batur pegawian. Oh masalah ini bapak proyek lu dimanjar ini setengah jari wah. Sampai dahulu pacu tetap ngerawas nih jangan apa yang cepet bilang teduh isi dia udah ngerti si Dami teduh heran pikir tekwa sekolah ya teka. Ya udah Pak, saya mau pamit dulu ini. Belok lalu Haji Din. Salam ya. Assalamualaikum. Salam. Dang 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 dang. Ini. Siang kami. Ini wae pada pekerjaan baru. Wah, tadok senayu. Eh, pegawai itu senayu. Enggak, Rak. Tolong telepon untuk kenangan. Kalau dia jangan terambung, kan? Astaga. Bismillah. Bismillah, enggak bisa. Dan kemakatan, ada wae. Lapah, tentunya. Lapah, ini. Lah, ada idap, kan, nih? Tindok dulu, Aok. Aok, anak menunggu tindok, betul. Dan akhirnya Siti istirahat di kamarnya yang sudah disediakan. Hadirin menikmati rokoknya di luar. Barang pendeta bukeran jadi keren. Di dalam kamar tiba-tiba Siti sakit dan muntah. Hadirin pun kaget dan mendatangi Siti. Kamu kembuh ya kan ya kebenaran maka luas deh kamu ngotak. Tidak ngidap kami. Oh, maka aneh. Anu matlah wajib kita kena ke anak semula. Boh, inak selemah. Dan akhirnya, karena Siti sakit dan Haji Din sangat peduli sama anaknya. Dan dia sangat khawatir akhirnya Haji Din pun menjemput belian yaitu Papu Salmah.
Waalaikumsalam. Nggak sama? Agak muni. Nggak sama. Tanah kita yang muda-muda diri. Berbeda tentang. Salah kejadian agak nu. Agak nanti baru kita atas ke sini. Nanti, nanti. Baju-baju berlekuk dulu. Anak yang berani tentang selamah dengan nomi, utak-utak doang anak dengan kabel angkat nado eh. Dia tak wajin anak. Yo kita akan di kamar kita. Oh ya kok. Totok betar. Dan akhirnya Papu Salma memeriksa Siti di kamarnya. Apa itu poi? Siti mendang dengan Nune. Kira nak mulai pina? Nune, ama kita tidak waktu. Saya sudah diperiksa. Akhirnya Papu Salma ngobrol dengan Haji Din menjelaskan hasilnya. Ya kan di kanan kiri. Bukan meni, maaf, di anak kan deh. Kembali ada. Angkat mau, ya betian, woi. Astagfirullahaladzim. Pesawat yang naik dan atas. Kemudian anak pecatan begitu kah anak dengar angkat dengan. Anak naik coba telefon sa dengan jauh dulu. Anak memenuh tak sudah tanah kembali. Ada ini anak. Siti. Kan meni kejadian nana jak Siti. Benara ina mereka nang mentir kan nana. Ya Allah wakbar. Suruh ketemu na onya. Ya Allah. Aduh aduh tok kongka toh nana jak. Ibarat naik buah kejadian tua. Buah putih mandi di atas. Nama apa he? Kok kaki masyarakat untuk nuah lendang ni? Terus dia kejadian betul. Akhirnya Haji Din menelpon Randy. Nomor yang anda tuju sekarang tidak aktif. Lagi kami bilang. Nomor yang tertuju sekarang tidak aktif. Nomornya Randy tidak bisa dihubungi. Haji Din pun kebingungan karena Randy sudah tidak bisa dihubungkan dan Randy sudah
telepon soal berada jauh di sana. Dan akhirnya Haji Din pun menelpon Soan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Niki, Tuan? Angka arah kepada sedih ini. Lebih dah tahu dia. Ni lek bali. Nggih nggih, makin yang datang. Oh, tenak masih gini nang sini. Nggih nggih nggih. Dan akhirnya Soan bersama dua orang sahabatnya datang ke rumah Haji Din. Mau pulang Soan Haji Din. Kan dengar arte Soan. Arte ya, kok nang Haji Din, Haji Din nah. Aku lebih tahu. Sebab-sebab dia paling ya, sedikit itu nambah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soan ketakutan. Aneh, sila tukang Soan masukin ke jiwa. Bukan aku. Aneh tu, mana toko? Ya, toko. Aduh, aneh tu, mana? Sila, toko, linggi. Aneh tu kan ya, kan takut balik. Malu kucing. Aku kuat. Ada iya nih, Soan. Malu kita. Kembali ke makan sesedih lalu, ruang dumen lalu, mulai ngamuk ke dalam ada banteng. Maka ini ceritanya Soan ke anak Siti menjekan ini dah. Nah, terus yang kembali terus nane ini jari enggak mara ongkat pesak naik lu kan suami berangan deh, suami berangan deh Siti. Sekarang deh mending berlari ke Siti. Lalu dia tahu menujak gitu soal belum masih terpajang tidak masih berjalan ke Malik. Maka segera kemarin kerja dengan betian berjulu. Maka lagi nanya apa ya kongkat. Orang itu anu jiru kerja masikin kenapa. Aneh orang deh kamu milih mungkin. Paling aku malik. Kenapa milih gini. Apa ya kongkat nanya yang terbaik. Sepak malu gua malik. Ini barang berjanji, mami. Apa janji? Berhenti lah, mohon ke aku ah milih nih, le anak. Bani tanggung jawab nih. Anak, Bani tanggung jawab melari ja. Aku tanggung selapu teh. Lagu mana ini? Marah ongkat sida kan? Cuman tolong batu macet doang marah. Ya, ya, mau jangka. Maaf Pak Dendi, kaki-kaki selai-lai kan mau dia. Tau aneh, anu dia. Lagu Nuh janji itu nih. Sultan berjanji. Terima apa adanya aja sila. Kan kita ya bangkat gitu, kan bunik sepak banget. Dan akhirnya Jarod pun mau dinikahi bersama Siti. Ya, Jarod dinikahi sama Haji Din bersama Siti. Dan akhirnya bersambunglah ceritanya pada malam hari ini. Dan inilah pemanasan pertama dari kita pemuda Gubuk Luas dan Tengah. Kita berjulu semua. Silakan para pemain untuk naik ke panggung semua. Silakan.
semuanya untuk naik ke panggung. Jadi itulah pementasan drama yang dimainkan oleh pemuda-pemudi Gubuk Luar Lendang. Jadi kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kesamaan nama atau gelar atau profesi, mohon dimaafkan kiranya. Jadi untuk itu acara ini kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya mbak-mbak dan jadi dihubungkan lagi kepada penonton semua. Insya Allah bisa malam kalau ada waktu kita pentaskan lagi drama yang tentunya